guys, jadi di sini kita unboxing apa nih namanya? Lightstick nih punya special edition apa nih dari BTS. Ini ada apa nih namanya? Ya ini original guys. Berapa harganya? 700-an ini. Apakah semenarik dengan harganya? Mari kita lihat konten apa nih, unboxing gabut kadang-kadang resmi. Kita buka. Oh, dapat apa nih? Mikrofon gini. Di atasnya ada tulisan BTS official lightstick, di depannya ada logo BTS, di samping sebelah kirinya ada tulisan apa, map of the soul, belakangnya ini apa nih, BTS lightstick. Oh ini anunya, barcode nya ini. No baby. Aduh. Oh inilah. Oh ini barangnya guys, ini yang namanya lightstick. Ini ada manualnya. Kita lihat fotonya satu-satu. Kita lihat semua lah, semua member lah. Ini siapa nih? Jimin. Ini Jimin. Ini Jungkook. Ya. Oke, jadi sip. Sorry ya guys, ini kontennya konten dadakan. Ini apa nih? Mana yang aku tahu? Ini foto-fotonya. Mana Pi, Capi? Oh, ini dia. Kembaran gue guys, nih. Iya, ini V. Ini Jungkook Dynamite. Karena open nanti videonya ini openingnya, no. Kesel. Ini. Karena adik saya udah lama katanya apa nih, nabung buat beli ini karena dia salah satu fans ter BTS. Oh, ini dia membernya, ada namanya lah, Oni Jin, J-Hope, Sugara, RM, ini Jungkook, P, sama Jimin. Terus isinya apa lagi? Dari paketnya tadi lah. Kertasnya. Ini manual apa ya? Manual booknya bahasa apa nih? Bahasa Korea. Memang langsung dari Korea nih guys mungkin barangnya.
original. Nanti mungkin di deskripsi kita kasih link pembeliannya. Nah, apalagi dari paket penjualannya, oh, udah nggak ada lagi guys, udah nggak ada lagi. Ya cuman dapat ini. Jadi fungsinya ini apa? Selain buat nyala-nyala lampu, buat konser. Oh, nonton konser dari sini. Maksudnya gimana? Fungsinya selain lampu? Senter. Oh, buat senter. Ini kayaknya diisi bener. Diisi 3 baterai. 3 baterai. Nanti tunggu ada baterainya nyala, kita kasih lihat contohnya. Kayaknya lebih bagus malam ini guys, karena ini ada apa nih, logo BTS-nya di sini. Kemudian di sini ada apa nih? Ini apa nih, Pak? So. Gak ada lagi. Jadi ini dia paket pembelian seharga 700 ribuan. Kata adik saya 700 ribuan dapat foto-foto membernya, mungkin ada manual booknya. Boxnya udah habis, nggak ada apa-apa lagi isinya. Dan light stick, nah ini dia guys bentuknya. Nanti kan kita coba. Dan mari kita lihat kalau dihidupin seperti apa dia. Terang seperti ini. Atas buat dihidupin, kalau di tengah matiin, seperti ini mati. Terus kalau ke bawah untuk connect ke Bluetooth lah, lan. Ke bawah connect Bluetooth lah. Oh, kalau ke bawah kita harus download aplikasi dulu guys. Download aplikasi, terus nanti kita connectin. Jadi nanti kita bisa ganti warna. Jadi harus connect ke HP dulu, harus dikoneksikan. Kita coba di tempat yang gelap. Ini dia tampilannya. Seperti ini. Oh. Jadi tekan tombol ini merubah ininya. Bisa lebih cepat kedipannya, lebih cepat kedipannya. Itu kalau kita pilih yang ke atas. Tapi kalau kita pilih ke bawah, nah seperti ini, itu dikonekkan ke aplikasi. Aplikasi namanya aplikasi apa nih? Apa nama aplikasinya? BTS. Lightstick BTS official. Oh, nah di sini kita bisa atur warnanya. Oke, sekarang sudah lampu sudah dimatikan. Ini kita bisa rubah. Nah.
sesuai dengan warna yang kita inginkan. Terus bisa diatur terangnya. Seperti ini. Apa nih black out nih? Kita tahan mati. Ini status baterainya. Ini status baterai yang ada di sini lah. Oh, jadi ini tadi kan ada baterainya 3 di situ dipasang. Terus ini status baterainya. Jadi kita bisa cek keadaan baterainya. Seperti itu. Belakang tulisan Army, BTS Army. Army ini nama fansnya. Kalian pasti udah pada tahu semua. Terus ini tombol apa? Enggak tahu fungsinya. Oh, ini memang desainnya aja. Oh, RA. Kayak dynamite. Nah, seperti ini. Seperti desain bom. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga terhibur. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.